Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil duo anggota DPRD Provinsi Jambi dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Jambi. Juru bicara KPK Febri Diansa mengatakan, duo anggota dewan tersebut yaitu Kusninda dari Fraksi Restorasi Nurani dan Mauli Pulungan dari Fraksi P3. Keduanya diperiksa untuk tersangka Arfan. Diketahui KPK mulai bede oknum-oknum dewan yang ikut menikmati duit suap. Asar Patahangi, JEK TV melaporkan.